Makasih udah diteprokin, Po. Diteprokin. Udah kayak burung kita. Iya. Ngomong-ngomong, tahu enggak tadi lagu apaan itu ya? Nah, jali-jali pada tahu. Tahu, Po. Ngapa pada enggak mau ngibing? Iya, Po. Apa? Tadi kita enggak ngajakin. Oh, enggak ngajakin. Iya. Nah, kaget toto udah nongolnya nyanyi mari. Iya. Iya, diucapin dulu selamat malam buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar yang jawab salam saya masuk surga, Po. Kalau yang gak jawab? Ngikut kali di belakangnya. Oh, ngikut. Lah, biar masuk surga semuanya. Iya, Po. Benar. Ya, mungkin yang gak jawab lagi sariawan kali. Lagi sariawan? Iya. Lagi puasa. Puasa. Ini pada ngerti lagu-lagu Betawi? Ibu, bapak, empok. Lumayan. Lumayan. Nah, taunya mungkin yang modern-modern kali iya. Ya. Kita buat aja Po yang Benyamin. Yang modern. Iya. Ada yang punya lagu kira-kira? Ada yang tahu lagu-lagu Benyamin? Iya. Lumayan. Hujan Gerimis. Hujan Gerimis. Ada lagi? Serendo-rendo. Sang Kodok. Sang Kodok. Apa itu? Mentang-mentang musim hujan. Mintanya Sang Kodok. Sang Kodok. Iya. Ayo langsung aja Bang. Kita sambut lagi. Hujan Gerimis buat si Teteh di sana. Ajak goyang, Pak. Boleh joget di sini? Ayo enggak usah malu-malu. Namanya siapa? Kenalan. Junet. Perasaan udah 2014. Po, iya ya, Po. Iya. Ah. Sekarang 2014. Iya. Ah. 95. Muda amat ya. 95, ntar lu 95 umur berapa, Bang? Wah. 95-nya 20, Po. Berarti bohong itu. Iya. Tadi goyang apa namanya itu? Iya, uplek banget ame asik.
Goyang apa ya, goyangan sampai pulan banget kayak beras 8.000. Beras 8.000, Pok. Iya. Emang masih ada, Pok? Lah itu pulan banget, remannya sampai ngajarin goyang, Bang. Ah, enggak berani temennya sini. Iya, tadi kenapa enggak diajak Malu. Goyang? Lah ya, coba itu. Punya lagu lagi enggak? Hah? Apa? Apa? Apaan, Bang? Enggak ada. Joget aja lagi sini ya. Temenin ya. Iya. Iya, mau joget lagi di sini? Capek. Ya baru begitu doang. Iya dah, istirahat deh ya. Iya dah. Yang tenang ya. Iya. La ilaha illallah, Pak. Orang bisa main mati. Maksudnya duduknya yang anteng. Nah, dilurusin, Pak, kalau ngomong yang benar. Iya. Kalau orang benar aja orang. Maaf, saya mau bercanda ya. Iya. Jangan marah ya. Minta maaf, Pak. Hah? Minta maaf. Belum lebaran, besok bulan besok baru lebaran. Ntar lagi ya, Pak. Ini masih lanjut. Lanjut. Iya. Tadi pada kena macet apa kagak? Dari jam berapa datang? Jam 3. Saya mau no nenek-nenek sampai turun dari mobil. Kagak dapat jalan kita. Iya. Lagunya apa lagi ini? Kira-kira ada yang punya lagu lagi enggak? Hah? Lihat coba tahu buat lagu itu tempo itu. Sama apa Pak katanya? Sayur asem katanya. Sayur asem. Doyan Pak? Enggak doyan. Lah. Yang penting tahu lagu. Udah kita udah seneng banget. Mantep. Ayo Bang, sayur asem. Bang. Kita bawain. Teteh joget di sini dong. Oh, ngambil. Rangkep pendek, campuran nih, jagung muda. Sayur asem saya. Enak. Ada yang tahu bumbunya sayur asem? Ada yang tahu enggak? Asem. Lah itu mah benar. Mpo tahu bumbunya sayur asem? Tahu, Pak. Apaan? Asem. Asem. Terus bawang merah. Bawang merah. Bawang enggak pakai bawang putih ya, Po ya? Cabe 6, bawang 6. Cabe 6, bawang 6. Iya. Bumbu 12 namanya 12. Itu. Jangan lupa pakai lengkoas, pakai kencur, pasir, paku. Pasir, paku. Iya. Itu saya rasa apa mau ngaduk semen? Ada tahu. Lamba ini. Ada yang bisa enggak? Ada yang bisa? Enggak ada. Ayo tarik, Pak. Makan sepiring. Jadi 3 bakul. Banyak awal. Waktu mapas jangan lewat juga nyambat mau aja sayur asem terlupakan persepsi orang gedean orang kepenin. Dua kali nambah Pak. Iya, alhamdulillah udah kenyang, Bang. Emang udah makan? Ya, pasti. Sama sama saya. Bagaimana mau kenyang kalau belum makan? Jadi orang mah kerja dulu baru bilang makan. Tenang aja udah dipikirin sama panitia. Oh, dipikirin makan? Hah? Dipikirin aja ntar pulang macet apa kagak. Mudah-mudahan mah kagak ya, Po ya. Iya. Iya.
Udah pegel banget duduk di mobil. Iya deh pak. Makan sepiring jadi sebakul. Waktu mapas jangan liwat, suruh nyantap mau aja. Nyayu rasa melupakan resepsi orang gedean. Iya, tepuk tangan lagi. Kalau disuruh tepuk tangan pada semangat, suruh joget mah ogah. Iya. Iya emang apa sih pada malu? Belum panas. Belum apa? Apa tadi? Belum makan. Belum makan. Bisa aja ibu kita juga. Iya. Iya katanya kita kalau belum 12 album gak boleh duduk po. 12 album? Iya. Empo aja yang nyanyi dah. Empo aja yang nyanyi. Ya ono pimpinan yang nyuruh kalau kagak kita kagak nyanyiin kita kagak dibayar. Iya ya po. Iya. Iya. Katanya masih lagu-lagu modern po. Lagu modern? Iya. Iya dan po pakai baju warna apa Gitar itu? Gitar nyampe. Empo kagak tahu ini baju warna apa? Warna apa po? Hijau. Eh buset. Hilang dari Taman Mini ke sini aja matanya udah kotok. Empo yang kotok. Lah orang lah, terang-terang begini. Terang udah tahu pakai nanya. Merah ya? Lah. Iya, itu gigi bibirnya pakai apa, Mpo? Belakangan. Ya. Abis saya gigit jadi berdarah, saya proper-properin aja. Pakai genju. Lah, emang apaan? Lipstick. Itu mah mulut Abang, saya mulut saya emang gencu. Gencu. Lagu maksudnya ngabarin. Itu matanya pakai sado ya? Ebi, bukan Bi. Yang diwarnain. Delman. Sado. Itu? Aisedo, po. Gak bisa saya nyebutnya, ribet. Iya. Ya. Ayo bang, langsung aja. Apa? Bibir merah. Iya, bibir saya udah merah banget ini. Saya bang. Temenin joget lagi gak pas ini. Semangatan dikit ini lagunya, ayo. Teh. Bibir merah, pipinya merah. Empok yang berbaju merah.
sampai bosan saya habis nyanyi teprok. Orang mah temenin joget apa dari tadi? Iya, belum ada yang ngibing. Lah dari mana, Bang? Dagang es. Coba itu. Dagang es. Lah, pegang deh, Bang. Ituan lu pegang. Pegang barang lu, Bang. Hah? Itu perabotan lu pegang. Gampang. Oh. Gampang pegang. Lah, gampang apa? Didobel begitu. Iya. Hah? Lah mulut gua udah berbusa, Bang, nih tadi. Lu aja macet di jalanan. Jakarta macet. Yang belibet amat lu ngomong, Bang. Iya, ini masih ya? Bang Junet. Iya. Bang Junet nyala lagi, Bang Junet. Ini busa ini nyariin siapa, Bang? Lagu duet tahu, Bang? Hah? Lagu duet bisa enggak? Yang berdua. Tenang aja, saya berjinak. Romannya takut saya, takut banget sama saya. Takut digarut temen lu, Pak. Iya. Kalimpong mah baru. Beranian dikit sana. Siapa namanya? Junet. Bang Junet. Kalau ganti. Siapa? Yang cakepan siapa ya? Hah? Udin. Lah coba itu. Katanya cakepan tapi lah, Udin. Sama apa itu? A-A. Ya ilah. Panggil A-A dah. Ajine. Nyanyi sini ya. Alu ah katanya. Alu. Alu. Alu yang buat numbuk uli. Buset itu apa? Alu itu. Eda. Lagi ngomongnya olokan. Udah punya pacar, Bang? Belum. Belum laku. Mau sama di belakang penyanyi? Eh beneran saya serius. Cakep banget beneran. Enggak mau. Ya ilah mau apa, Bang? Udah masih muda. Mas, ah? Udah masih muda kagak. Lah muda. Udah masih muda penyanyinya. Iya. Mau aja bang. Iyalah pokoknya kulitnya aja, ilah bang. Kulitnya halus ya? Hah? Kulitnya halus, Pak. Sampai meleset kita megang juga. Meleset? Iya. Licin berarti? Saking licinnya. Mau, Bang? Masih muda. Ya lumayan. Lumayan muda? Lumayan tua. Oh no, orangnya lagi duduk. Tarik, Pak. Ah, mau enggak? Mau kali, Pak. Janda kembang kan Nono dia? Janda kembang? Iya. Jamur kali, Pak. Enggak mau, Bang. Sian tinggal atu. Habisin. Habisin. Sian amat. Emang dagangan dengan habisin. Iya. Nanti gue dipotong bayarannya ngomongin dia, Mak. Iya. Jangan, Pak. Takut. Apa sih namanya? Ah. Apa sih namanya? Ono Nikita Willy. Ah, tahu aja dah, Bang. Tahu aja dia Nikita Willy. Iya. Wiseng. Nikita Willy. Nikita Willy-nya lagi dimasukin dulu dalam kandang. Ntar Nikita Willy dikandangin, Pak. Iya, ntar kena laler dia, Mak. Ntar dilalerin bahaya. Iya. Ntar dia mah jam 12 nih baru keluar, mari. Nunggu abis baru keluar. Serem amat ya. Apalagi nih, Pak? Lah. Hah? Tadi Mpok kemana, Pak? Nyasar. Iya, dilempar sama polisi sama ancol. Sana ditutup, sini tutup. Saya dilempar. Orang mah bilang, "Papa, permisi, Pak." Gitu. Saya jari nih. Ini polisi. Iya. Saya menurunin tadi aja dia turun di mobil. Iya. "Papa," katanya, "saya mau ada acara katanya dusun di Grand Indonesia." Iya, terus kata dia gitu ya. Maaf ya, Pak ya, mulut saya emang begini. Yang tadi Grand Indonesia. Emang siapa itu ya? Nori, kata Nori gitu. Kata kayak maling Nori dipanggilnya Nori. Udah kayak copet ya, rumahnya dia. Katanya, mau kemana emang, Mak? Katanya gitu ya. Saya mau ke Grand Indonesia, tak ada acara. Iya, ini mah lewat aja, lewat Baswai. Iya, lewat jalan Baswai maksudnya. Malum orang Betawi begitu, Bang. Iya, saya masih ceritain aja ya. Iya. Terus entah kanu aja, ada polisi lagi di stop. Kata itu polisi sialan banget, galak banget katanya begitu. Diberhentiin. Emang apa lagi, Pak? Nah, belum melihat muka nenek-nenek. Ah, entah kanu. Pas dibuka aja jendelanya. Ah, Nori lagi katanya dia gitu. Baru udah boleh jalan. Rame banget ya, Nori. Kata emak di dalam, untung gue punya muka kayak gini katanya begitu. Polisi jadi rame ya, Pak. Iya, coba kalau muka kita yang cakepan aja belum tentu boleh lewat. Iya kan? Benar-benar, Pak. Belum tentu boleh lewat tadi.
muka kita yang cakepan aja gak boleh lewat. Giliran nenek-nenek mah boleh. Lah cakep kata Ono mah. Cakep. Lihat tahu saya gue bingung bang. Saya tuh udah bakal disetopin tahu. Terus gak boleh lewat. Nah, mobil saya sampai ke trotoar. Lecok. Sampai ke trotoar. Ya trotoar. Lah ngomong belum pada becus dah. Ah nyanyi lagi aja. Apalagi nih ya? Hah? Lawannya juga janda. Kata siapa saya janda? Kata siapa? Emang bukan janda bukan? Hah? Dari rumah mah perawan. Ah, perawan sini saya apa, Pak? Perawan saya masih ada apa kagak? Lah, banyak. Itu perawan orang-orang di mana? Anjlukan tadi. Lah, pada maur itu perawan. Iya ya, ayo Bang. Ya. Ancol, tadi kan Ancol. Dia nyasar ke Ancol. Saya nyasar ke Ancol gara-gara polisi. Itu lagi tugas kok. Bang, saya udah kebanyakan. Udah kebanyakan, Pak. Itu ngapa dia begitu-begitu? Aku kamu. Iya, langsung aja.
Oh ya, lu udah coba itu. Ini namanya binatang tamu. Binatang tamu, Po? Iya. Baru nyampe, Kwan. Emang apa? Ya lu enggak tahu cerita gua. Lah apa? Assalamualaikum. Lah, ini ya. Banyak banget orang gini kan. Iya, empo ngomong dewek-dewek ya. Aduh. Saya pulang dulu. Ya, assalamualaikum. Setan doang tuh ponakan. Gue tau bibinya capek kali ya. Lo pada tawa ya, senang banget ya ngeliatin gue jalan. Ah, lewat mana? Oh bang, saya udah keancol-ancol. Itu mah bukannya salah jalan. Ngapa? Yeah, saya mah keancol jablai dulu. Ya Allahu Rabbi, ada yang begini-gini amat ya nyari duit ya. Ilaha illallah. Jalan dari aja, Po. Ngapa bang? Aja. Ya saya mah bang di sini kecapean juga no, ada Mpo Rika no. Oh, iya. Ya saya mah bukan dari bayaran dari Ma Haji doang bang. Oh, gitu. Po Rika udah lagi ngitung amplop. Waduh. Mau bagi duit. Amplop. Dibagi duit. Au, duitnya ada apa kagak? Tenang bang, saya sama manajer sini mau nih galeri Indonesia, dikit lagi dikepelin bang. Ya, duit. Dikepelin. Orang telat dikepelin ya. Aturan jam 7 udah main gini hari udah nyampe, nggak ngapa-ngapa ya. Tenang aja Po, sampai rumah ada yang gede. Duit bang. Betis. Ya abang, betis saya gede kok kayak gini, saya tadi dicium bang di jalanan itu lembangan lo sebelah sana HI depan Sarina. Sama siapa? Sama kuda. Lah, lah kalau naik kuda juga macet. Mana naik kuda sampai 3,5 juta bang? Kegedean itu. Ah? Kegedean. Enggak caya ya? Kegedean biasanya mah 5 juta. Wah lu kok gedean bohongnya. Aduh nyanyi ya, kita nyanyi ah jarinnya gara-gara macet kita mah. Alhamdulillah ulang tahun Kota Jakarta yang ke-480 bisa ada di sini. Mudah-mudahan tahun depan Ma Haji masih sehat ya, empo ya bang. Bisa kesini lagi ya, bukan cuma setahun sekali, kalau bisa mah tiap bulan ngambil gaji. Ngambil gaji begitu jadi pegawai. Itu salah jemputan itu. Apa? 481 bang. Eh 7 apa 8 bang? 7. Au bang, saya udah kebangetan keder. Pernahnya saya udah gak kuat nindak. Matanya udah burem nih. Mata saya udah burem. Ya Allah udah. Allah ilah ilah lo ya. Nyobang nyanyi. Ya. Pakai tahlil. Agak gue mah. Gue mau sekarang mau sapa gue telan aja ya. Ada yang berani macam-macam ya? Ya nyanyi apaan lagu? Gue nyanyi lagu apaan gue? Lagu apa? Di mana? Berapa biji? Saya duluan. Nada sama gong. Bang pukul saya. Kita dangdutannya. Waktunya emang udah ini. Eh nggak ada manatu. Nggak ada yang dipencet. Pencet abang mau dipencet bang? Udah. Bang, kita apa aja? Bisa. Ya, bang, lagu apaan ya? Gambang, bang. Dingin. Bang, saya ya. Lagu. Bang, emang abang dagang lagu? Diajarin. Saya minta lagu gambang, bang. Jangan gambang, bang. Jadi gambang, cing. Nyak, dinginnya. Dingin, sebab
Tukang delman belum dibayar. Halo. Halo. Halo juga. Gua kirain penyanyi lagi nyanyi. Iis Dahlia. Eh, cabe-cabean Monas. Kenapa kau marah padaku? Jangan macem-macem ya. Aku tidak macem-macem. Biar gua cabe-cabean Monas, udah 6 polisi yang gua lewatin. Polisi doyan nama yang begini. Berapa kali ngadep komandan. Asal gua ngadep komandan, gua bilang anak Haji Nori. Kata siapa? Kata gua. Ngomongnya bagaimana? Pak, misi pak. Kata siapa tuh? Kata gua. Ngomongnya? Sama bapak polisi. Yang ngomong begitu? Ngomongnya apa gimana ngomongnya? Tadinya polisi gua panggil abang. Bego. Polisi dipanggil abang, ence. Buset. Salah juga ya. Bagaimana terus? Gua mah biar kayak gini juga. Gua mah kenyang juga sih makan sekolahan. Oh, berarti belajar. Makan sekolahan. Iya, belajar kayak orang-orang. Jadi rayap. Berarti ini biang rayap kalau mau tahu. Nah, biar kayak gini gua malah. Berapa kok gua berapa biji gua yang gua kagak lewatin sekolahan. Waduh, berarti bangsa SD, SMP lewat. SMA lewat. STM. STM emang gua. SMA sama STM sama-sama PA. Iya sama. Terus. Universitas lewat. Wah, berarti pendidikan ngikut kayak orang-orang. Lewat. Kan tadi juga berapa kali ngelewatin. Lo tibang begitu aja nyombong gua nih, enggak nyombong. Ngapa? Gue jadi di UI 3, di tingkat 3 gua. Di bagian anu komputer apa kuliah gitu? Di UI tingkat 3, enggak nyombong. Belajar. Ngecor. Samanya lu sama gua. Bawa ember. Nih, di sini kita meskipun telat kita minta maaf. Iya. Tapi yang telat gua doang. Maksudnya? Lu kok jangan dilempar-lemparin aja, kan kaki gua pada sekarang mah gua bilangin, lu jangan montong make nyanyi mulu. Lah emang apa? Muka lu bukan muka penyanyi. Ilok muka gua muka petinju. Lah abis, ya penyanyi mah kayak orang-orang cakep. Lah ini dandan kayak ondel-ondel make nyanyi. Yeay, ondel-ondel itu lambangnya Jakarta. Kayak gitu namanya langka. Wah iya, berarti salah satu ya po ya? Salah satu tradisinya Betawi. Tradisinya Betawi. Nah yang jelek begini jangan dikemana-mana, harus dilestarikan. Oh, dilestarikan? Iya. Perlu dikembangin yang begini nih? Kembangin. Abis dikembangin? Dimandiin. Abis dimandiin? Pocongin. Tak malam Jumat ngerayangin lu. Marah-marah mulu dia mah. Orang kata gua lagi erosi. Yang darahnya naik? Buset, bukan erosi. Termos es. Andainya sampai udah di depan situ sama satpam, gue gak boleh lewat. Sama siapa? Sama satpam. Emang lu gak ngaku? Siapa lu? Apa ngelihat muka gue deki? Satpamnya gak bilang. Coba tadi kalau lu pencet ngaku, lu baru satpam ngasih lewat. Emang gue kesurupan. Nyanyi, lu bisa nyanyi apa? Siapa? Gue bisa. Lu bisa nyanyi apa? Lu tadi nyanyi lagu Gambang. Gambang? Sama, gue juga nyanyi lagu Gambang. Lagu apaan lu? Ya, lagu bukan ngomong sombong. Lu lagu apaan? Ayo. Lu? Aliran lu apa? Aliran gue aliran sesat. Aliran Gambang kan kayak lu. Gambang juga sebenarnya udah dikolaborasi. Sudah dicampur. Ma Haji Nori udah punya rekamannya. Oh, ada kasetnya. Ada kaset ah. Ma Haji punya piringan ya. Piringan hitam? Piringan itu yang di dapur buat makan. Kaleng. Iya, maksudnya piringan kaset CD po. Nyanyi. Yang enggak, Gambang Kromong udah dikolaborasi. Oh iya. Macamnya mben. Iya, ada semua. Ada kalau di panggung-panggung ya? Bisa. Bukan Gambang doang. Iya, macamnya lagu Jamberut. Jamberut. Ben. Iya. Jamberut. Brut, blok, brut. Jamberut. Jamberut. Brut. Lah lu mulut lu monyong, gua enggak bisa monyongnya. Enak tuh punya bibir monyong begitu. Kalau minum teh botol nggak pakai sedotan. Ilok bibir gue emang selang. Lagu jam. Bagaimana lagunya? 30 menit
aku di sini tanpa suara. Ada hati menunggu jamrut bego. Nyanyi 30 menit. Lah itu. Aku di sini. Lah itu. Tan 30 menit. Nah, begitu. Aku di sini. Tanpa suara. Ada. Lah masang kebo-kebo mulu. Kuda-kuda. Kuda apa kebo? Kuda-kuda bukan kebo. Kuda kakinya berapa? 4. Kebo? 4. Sama-sama 4. Ya udah besok pasangin kucing. Lu bisa nyanyi apa? Ayo, lu tadi nyanyi yang enggak bener lu. Gua nih yang bener nih. Nyanyi lagu apa? Lagu kolaborasi juga. Lagu apaan? Lagu Pintu Surga. Kan bentar lagi mau bulan puasa. Kita nyanyi lagu Gambang. Kenapa? Bang. Kembang jatuh, Bang. Bang. Oh, yang kita duel. Mendingan berantem. Yang berdua maksudnya. Satu solo. Dua. Duet. Tiga trio. Empat. Kuartet. Lima. Dempet. Enam. Kok copet. Apa dempet-dempet begitu penyanyi. Ayo, Bang. Hah? Kembang jatuh. Sekarang. Besok. Udah sekarang, Bang. Kalau udah kagak macet, kita baru pulang. Siap. Yuk. Ya, gelar. Tenang. Suruh gelar. Gua menurut aja sama pemusik mah. Lu buka timbel. Hah? Buka timbel. Bang, tadi bagaimana? Siap? Siap, gelar. Ya itu. Udah mengutin kembangnya. Wah, lah kembangnya mah enggak. Mengutin kembang duren. Kalau ada Haji Nori? Hah? Kalau ada Haji Nori? Gampang kita ngakal. Ngakalnya? Ya, kita pora-pora kan kita di sini kerja. Dulu Haji Nori susah, sekarang alhamdulillah. Sekarang udah kaya. Kalau ada Haji Nori kita akalin, kita pora-pora tidur. Kita pora-pora tidur. Oke, Cong. Oke. Oke, Bro. Ya, oke. Oke, Bro. Sip. Bang, kok kembangnya jatuh? Pungut tak kalau berani. Biar saya pungutin. Kok tampangnya botol? Abang yang ngojeki tadi macet. Kembang jatuh di tanah. Hey. Saya nak kena belak. Abang antar ke rumah. Hati saya yang jadi gondok. Bapak lu jawara kali ya? Jagoan. Anaknya gua lancongin. Ada Nori. Lu mah gak bilang-bilang ada biang. Biang. Orang ngakar kalau sama temen. Namanya kita kerja di sini bareng-bareng. Ada yang punya rumah keluar bilang-bilang. Lu gak sor. Kok udah ada di belakang diriku?
kenapa enggak SMS dulu? Terus nyanyi, terus. Hah? Terus nyanyi. Pok dari mana? Apa boleh penumpang bertanya? Sudi kiranya. Op. Tori dimananin berondong. Yang tua bilang orang kita makan sering makan, dia mah jarang makannya. Iya. Mau bakso. Ah, mau. Eh. Waduh. Udah kan kayak kerupuk kulit. Sirik lu, sirik. Ini dong. Kok berhenti nyanyinya, terus aja. Kebiasaan ya, nyanyi, joget. Lu di sini suruh joget. Apa suruh nyanyi? Lu kerja di sini. Udah mulai ngeledek, ah, udah berani. Terus. Mulain bandel lo. Lo pada kerja kan di sini kan? Di onongkar. Udah samanya berdua-dua. Sengar begitu lo begitu amat. Kar. Buset lo mukul lempengan mana kek? Nori kan hidungnya udah pesek makin dempes aja kar. Oh, gua mau dipukul. Ayo, lo berani. Udah mulain bandel lo. Apaan lo? Kerja udah berani sama dunungan. Ya sebelum. Brazil kalah, Brazil. Lu jangan sembarangan. Lu kerja di sini enak, di rumah gua. Udah kenal yeah. Nasinya putih. Udah bisa mocel ikan yang ada dagingnya. Iya. Apaan lu? Lu begitu singkar. Ucabut lidah lu. Ucabut lidah lu. Gua mau jadi malaikat. Gua dielet-eletin. Pakai nyanyi, udah pinter nyanyi. Hah? Udah pinter joget. Gua orang kaya, ngomelin lu pantas pengen berhenti lu di sini. Apa? Pegel. Sekarang berhenti, lu pada kerjanya berhenti di sini. Hah? Ayo. Gua lu sekarang gua PKK. Set PKK. Bukan di PKK. Yang diberhentiin. P. Ha. Bau jengkol. Mana? Bukan bau jengkol. Abis makan curut ya? Masih makan curut bau jengkol. PHK. Nah itu dia. Itu kan ada haknya juga. Tadi mah PKK. PKK. Enak aja sembarangan main berhentiin. Gak apa-apa. Iya abis kalau lo kerjanya semaunya lo. Enak aja. Orang kalau mau berhentiin dipikirin dong. Pikirin. Mau berhentiin orang sembarangan aja. Tau. Pikirin coba kalau saya berhenti di sini saya mau kerja di mana. Nah ya. Itu dia. Ayo. Ya anak bego nih. Lah enak amat memberhentiin aja. Mentang-mentang yang punya rumah, mentang-mentang orang kaya. Jangan begitu, Ri. Dora kader. Kelepasan gua sewot. Kok lu mau kerja di mana? Gua yang mikirin. Lu mau kerja di mana? Kayak terserah lu. Mak Aji mau berhenti saya, Mangkar. Iya. Udah enggak butuh tenaga. Enggak. Udah enggak suka sama saya. Masih banyak yang mau kerja sama gua. Jadi Mak Aji yang enggak suka sama saya? Enggak suka sama saya. Di mana-mana kalau yang enggak suka itu dia yang pergi. Nah. Nah, ini teman gua nih. Maksudnya karena kita masih suka di sini. Masih suka di sini. Dan di beliau. Oh iya, kalian.
beliau ngerti betul. Ngomong lu segala pelangi melaju tinggi agak independen lu ngomong lu. Wah, buset. Wah, enggak mau kalah. So tahu emang independen apa? Ayo. Independen apa emang? Independennya lah. Apa independen? Yang masuk buka kamar kecil lah. Ngapain? Ngapain? Terus nongkrong. Ngeden itu mah. Wah, di mah dendennya doang. Wah, nenek-nenek lagunya. Lu kerja kan di sini, gua kaya, orang kaya. Orang kaya. Ya kan iya. Awalnya dari susah dulu. Iya. Ingat dong sama yang susah, mentang-mentang udah kuaya. Tahu. Kuaya apa biri-biri? Mentang-mentang udah beruang. Eh, kalau orang kerja itu biar benar, patuh, taat sama peraturan. Dah. Ya setidaknya kita ada hiburan lah, di saat kita lagi ngasoh. Ini kan lagi ada acara ulang tahun. Ulang tahun Kota Jakarta. Kota Jakarta. Iya. Yang ke 800, yang ke 800. Banyakan lagi. 400. 400. 87. 87. Tadi saya 81 kurang 6 tahun. 487. Kalau dia udah lewat, soalnya dia umurnya udah cepet jigo. Iya, iya. Cepet jigo. Emang Maji umurnya berapa? Umur gua? Iya. Gua malu ngakunya. Gak usah malu-malu dah, akuin aja udah tua begini mah ablag aja. Gua jadi kata tua Gak ngeliat body gua lu. Bodinya ngapa sih dia? Bodinya? Iya dong, body gua 97. Bodinya tahun 97? Body 97 tapi STNK-nya abis. Boleh jadi STNK-nya habis, mobil 97 udah tidak lagi dipergunakan di Jakarta. Lagi siapa yang mau beli model begini taruhnya buat ngetrek bengek. Kita di sini kalau enggak gara-gara Neng Rika ada di sini, kita enggak kemari. Rika, iya. Rika datang dewek-dewek, wek. Bebek. Iya. Iya makanya ada Neng Rika. Neng Rika. Kita bisa ada datang kemari. Bisa. Gedung apa namanya ini? Lantai berapa? 8. Ini di lantai 8 Galeri namanya? Indonesia Kaya. Iya makanya nih yang kaya. Nih, makanya. Saya kemari diantarin nama Satam. Set. Mas Satam. Iya. Habisnya lewat-lewat itunya. Yang keamanan yang di kita depan. Kita masuk ke kotak yang dipencet itu terus jalan. Oh. Terus? Saya masuk ke situ ngantri. Iya. Popo lewat sini aja nyok katanya gitu. Jadi terus? Kita diutamakan kita mengisi acara di sini. Iya. Apalagi gua. Emang apa? Ngapa? Berapa biji tahu udah polisinya yang gua liwatin. Terus? Asalano juga gua turun. Mana pakai celana doang gua. Wah. Pakai celana. Tadi mah ada polisi jangan pakai celana. Terus pas begitu mat turun kan polisi pada kabur semua. Siapa no katanya dekat polisi lagi telanjang nori gila. Enggak usah pakai celana. Dan tolong Dan saya izinin saya Dan. Emang namanya siapa sih? Si Amdan. Maksud gua Komandan. Tapi jangan dipotong letter aja dah main Dan aja. Komandan, Pak Komandan. Izinin saya mau main di situ. Mm-mm. Di Galeri Indonesia Kaya. Galeri Indonesia Kaya. Di Grand Indonesia. Grand Indonesia. Mm-hmm. Iya, terus? Terus? Mam, mau kemana? Manggil emak, masa dia gak tahu nama gua. Itu bapak polisi. Waduh. Berarti itu polisi jarang nonton. Gua rada-rada sebel juga tuh gua dipanggil emak. Kesel ya? Kalau emak kan udah tua. Iya. Maunya dipanggil apa? Hah? Maunya. Kar. Polisi tadi pakai kacamata apa kagak, Kar? Emang apa? Lah itu orang dipanggil emak dia kagak nerima. Iya kalau berarti kalau emak itu orang yang udah tua, banyak anaknya, banyak cucunya. Nah emang? Lah ini kita Willy. Nikita Willy tapi sayang hidungnya kayaknya kebo. Lah ini sinetron yang anak putri ketukar. Ya. Oh yang dia... Yang di RCT Min. RCTI. RCTI. Iya, oh, ini putri Nikita Willy putri yang tertukar. Astaga. Tertukar sama anak ondel-ondel. Iya ya. Ya ini lagi hari ulang tahun. Mudah-mudahan kita sekarang nih ada di sini. Iya, Mak. Mudah-mudahan dia biar bisa acara kita di sini bisa. Amin. Sebulan sekali atau dua bulan sekali. Iya. Agustusan, besok habis Lebaran. Agustusan. Habis Lebaran. Iya. Mak, Maji, segejek-gejek
Ntar baru ngelihat gituan. Segit apa? Itu taki tangan kita diginiin, kita keliling Indonesia nggak pakai make up lagi. Portet, portet. Set portet. Oh, jadi sono tadi nunjuk-nunjuk begini. Patung pancoran. Iya, situ di belakang. Itu yang asal kita ditutul muka kita ada di sono gitu. Iya, asal ditutul begitu. Tadi Majinori nutul dia keder muter aja ke sono. Ini karena kita masih ada tarian lagi ya, Maji? Iya, ini Jakarta kan ya? Iya, gua Jakarta. Gua pantunin Jakarta. Dulu sama sekarang Jakarta lain. Beda udah ya? Beda, oh, jauh banget bedanya. Bedanya. Dulu mah sepi, kagak ada mobil. Itu dulu. Boro-boro motor, sepeda aja juga susah, kagak ada. Oh. Lagi zaman gua susah dulu. Zaman dulu tuh. Kalau zaman sekarang. Zaman sekarang berubah udah. Kita jalan di jalan besar. Iya. Jangan lagi di tengah, di pinggiran kita diserempet motor, serempet mobil. Bener-bener Bari. Berarti kalau dulu mobil motor jarang. Dulu 4 hari kita tiduran di jalan besar gak bakal ketindas mobil. Coba sekarang, sekarang. Berarti, sekarang, berarti. Sekarang setengah jam kita tiduran di jalan besar. Jangan tiduran, di pinggiran aja diserempet. Iya, Mak, iya, Mak. Zaman susah, gue jalan kaki kemana-mana, jalan dari Pasar Minggu ke Jeruk Purut. Ke Jeruk Purut, ke Pepela, Bangka, Krukut, jalan tuh, kaki. Zaman-zaman susahnya Majinori jadi kondektur. Makanya sekarang Jakarta, mingkin tua, mingkin maju, mingkin canggih. Iya. Gitu ya. Dulu makam, kuburan ya, sekarang tumbuhnya gedong. Gedong. Bagusnya. Mobil udah banyak. Ada pantunannya. Bagaimana? Bang Atta berdua membawa plastik. Terus? Jakarta semingin tua semingin cantik. Iya. Yeah. Jakarta cantik. Ya. Iya, bukan Majinori kan? Ini juga toko, tinggal atu-atunya. Nah, tinggal atu-atunya namanya ini. Seni ini kalau lo mau tahu. Iya. Orang seni. Orangnya boleh sakit. Orangnya boleh sakit. Tua. Boleh tua. Mati juga boleh. Iya. Tapi seninya enggak boleh sakit, enggak boleh tua, enggak boleh mati harus terus. Iya benar-benar. Kita bangga pada galeri Indonesia Kaya. Iya. Karena dia ikut berpartisipasi membangun kesenian tradisional Betawi. Salah satu ini tokoh Betawi yang masih ada. Tinggal atu-atunya. Masih panjang umur. Iya. Iya tinggal atu-atunya. Tinggal atu-atunya. Boleh kalau mau lihat contoh ditaruh di museum di air keras. Kita angkat-angkat deh yang jatohin. Nah sekarang. Ya, Maji kita juga minta maaf, kita tadi udah terlambat semuanya sama yang di sini benar-benar bukan pure dari bukan, kita. Bukan kita aja, orang-orang ibu itu juga sono ditutup. Soalnya emang begitulah kalau kita kurang informasi. Betul. Kalau kita tahu informasinya bahwa Jakarta hari ini tanggal sekian harus ditutup, pasti kita pagi-pagi udah nyampe sini asal mau aja ngempaninnya. Iya. Kitanya, kita juga mohon maaf karena kesalahan kita kurang informasi juga, kurang nonton TP. Iya. Kita minta dimaafin. Ini namanya kita lakukan salah-salah kata minta dimaafin. Iya namanya orang Betawi. Betawi. Asal Betawi emang asal jeblak. Ngomongnya keras. Keras. Tapi hatinya lembut. Ilok ah. Nah apa muncrat? Pengirer. Jorok lu. Sekarang tarian ya Maji ya. Sekarang kita, ya kita saksiin sekarang tarian. Di sini dulu. Iya. Ada tarian anak cucu cicit saya pada nari. Iya. Katanya masih muda. Iya Kak. Cucu. Tariannya apa Maji? Tariannya kita saksiin. Ganjen apa renggong manis? Ganjen. Nandak ganjen. Ganjen. Iya. Ganjen. Ayo. Oh. Bersama para cucu. Cucu cicit. Iya Ajinori. Selamat menyaksikan. Yeah.
orangnya, pepaye mangge jatuh, itu manis siapa orangnya, aye yang paling botoh, ikan pede lalap ketimun, ikan tembang sayur santan, daripada aye ngelamun, mendingan nandak ganjen. Buah manggis buah pepaye ite manis siapa aye yang paling Singkar. Kau. Oi, di mana kau? Kejuk lagi dagang Delman. Dipanggil. Kau lu bencot. Setruk ya. Amit amit. Kegajahan. Semutan. Semut mah kecil. Lu gajah. Gajah mah gedean dikit kagak bisa ngangkat. Ya dah, gimana kek? Itu tarian. Tarian ganjen. Ganjen. Iya. Cucu cicit dari Manori. Kebeneran di rumah ada sanggar? Ada sanggar. Kebeneran, alhamdulillah di rumah kecil-kecilan ada sanggar. Mm-mm. Maksud saya, makanya saya bikin sanggar, kesenian Betawi itu jangan sampai punah, jangan sampai hilang. Insya Allah adik-adik, siapa aja yang berminat, mau tari Betawi, mau apa namanya lawak, mau gambang, lenong, mau topeng. Musik, lenong, topeng ada sama saya. Ondel-ondel? Ondel. Ondel-ondel nunjuknya ke gua. Panggil dong, panggil nyono. Jangan. Sweetin, panggil dong, panggil. Sweetin. Ngerti kan tuh? Kalau belum disweetin belum ngerti dia. Nah. Udah kayak tukang ojek. Ini ya, Neng. Lu kayak calo lu. 4646. Nah, 4646. Nah, ya. Ini lebih nih. Ngangkot. Ngelihat dari sini ke sana mukanya bening-bening bener. Bening-bening. Yang butek gua doang. Cakep-cakep lagi. Cakep-cakep yang jelek ini doang. Dasar lu. Nah, dia mah hidungnya mancung-mancung. Boong, boong. Boong apa? Boong, bukan cucu, bukan anak, bukan cicit nih. Lah ini cucu, ini cicit. Lu semuanya cicit, cucu semua. Lu cucur. Cucur. Bukan cucur nih, kue talam nih. Dulu, Mar. Ah. Oh, lagi ngakurin hidung. Mancung. Nah. Pegang amat, Kar. Alhamdulillah. Ya. Masih pada kumpul. Begini juga. Makanya hidung anak-anak sekarang mah. Hidungnya mancung-mancung, ya. Lahirnya juga di bidan atau di dokter. Lahirnya? Mm-mm. Emang Maji lagi lahir di mana? Kalau gua mah lahirnya pakai dukun dulu. Dukun? Raji, kalau sekarang mah, anak sekarang mah. Iya, terus? Lagi lahirnya kalau anak sekarang mah kan di PLB, di kasur. Mm-mm. Kalau gua mah kagak, gua mau di tanah. Tanah?
Kesannya keras lagi ya? Iya, nontonnya kaki duluan. Dirorot sama dukun. Gua akhirnya tengkurap, jadinya hidung gua nyungsep. Tapi ya, hidung begini kalau zaman sekarang bisa dioperasi. Pakai apa? Gua tuh dioperasi. Pakai apa? Enggak usah pakai keluar negeri, mahal. Jauh mahal. Singapura. Terus, enggak, di rumah juga bisa. Pakai apa? Bisa. Mau gua. Tangkerpin aja ember. Terus? Tangkerpin ember. Iya. Nanti embernya diapain? Dibakar. Udah ditangkerpin kemari, ember dibakar. Iya. Nanti enggak nyala. Hidung mah meleleh. Angus. Gua raka lu. Congol. Emang gua siapa sih? Hah? Emang gua siapa sih, Mar? Emang siapa dia? Emang kan siapa? Hah? Gua mau ngajuk punya anak lu. Tahu-tahu begitu lu. Ngapa? Kalau masih kecil gua masukin lagi lu. Komar. Hah? Kalau gitu kan anaknya Maji. Kalau kira-kira enggak senang nih masukin lagi dah. Kemana? Ke situ. Lu gila ya? Emang apa? Nah kalau masih orok kali masih bisa dimasukin lagi lah. Kalau udah gede gini lah abis gua. Kali aja begitu dikeluarin lagi kita jadi anak manajer galeri sini. Mudah-mudahan. Pengen jadi orang kaya lu. Pengen jadi orang kaya Makar, kudu susah dulu, kudu. Gampang kalau pengen kaya mau modalnya cuma 20 ribu. Lah, Makar so tau banget. Dari Taman Mini. Ke Pasar Minggu. Pasar Minggu. 2.500. Ongkos. Ongkos naik lagi ke Ragunan 2.500. Terus bayar karcis 3.000. Terus masuk ke dalam. Terus itu yang sisanya buat pulang tuh. Sisa apa? Sisa duit kita. Hmm. Buat pulang masuk ke dalam Ragunan. Ragunan. Nah, di situ udah pengen kaya apa? Kayak orang-orang punya mobil. Punya motor lu ya? Masuk dalam Ragunan, Mar. Iya, di sono ntar banyak yang ngasih mobil, motor. Tinggal masuk dalam Ragunan, terserah lu memilih kayak apa dah di situ dah. Lu pengen jadi apa? Apa pengen jadi gajah? Dia bilangin kayak apa beruang? Nah, itu pengen kayak apa di situ dah pilih. Apa enggak. Pengen jadi nyemot? Nah ya. Sekarang gini Neng, ya. Kita minta dimaafin sama semuanya pengunjung-pengunjung, undangan-undangan, pendatang-pendatang ya. Minta dimaklumin, ya. Dikena waktunya yang sangat singkat, sedikit. Ya. Sebenarnya waktunya sih sebenarnya banyak juga. Banyak, kita sih mau besok juga boleh mau. Tapi adanya panitianya ampun. Kita juga capek. Minta maaf Maji, benar-benar maaf. Banget. Ya kita biar apa ketemu lagi doain iya. Saya biar saya sehat panjang umur. Amin. Biar bisa ketemu lagi. Ya kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangannya sekali lagi untuk Sinar Norai. Nah, sekarang nih dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Jakarta edisi pada malam hari ini khusus. Jadi penikmat seni sekalian bisa berkumpul di tengah, nanti duduknya berkumpul di tengah. Kita akan foto bersama dengan grup Sinar Norai dengan juga Pak Nori dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta. Nanti fotonya bisa para penikmat seni sekalian bisa ambil di akun Twitter kita di @indonesiakaya. Sip. Jadi boleh berkumpul ke tengah sekarang, kita akan foto bersama dengan Pak Nori dan juga Sinar Norai. Berdiri lalu berkumpul di tengah. Iya, kalau mau foto-foto boleh. Penarinya juga ngikut. Kirain Maji doang. Sama abang-abang gambang kromongnya juga, penarinya juga. Penari. Bang, foto pakai yang di atas. Saya di mana, Pak? Sama saya, Bu. Sini ya. Tapi sebelumnya mohon maaf nih para penikmat seni, nanti kalau misalkan mau foto selfie lagi, nanti yang sekarang jangan titipin handphone ya. Nanti foto yang sekarang bisa diambil di akun Twitter kita @indonesiakaya. Di bawah. Ini kena semua. Boleh dibantu mungkin untuk lampunya. Sip. Omar jadi ajak gigi pe. Oke, satu. Oke, satu. Dua. Dua. Oke lagi ya. Satu, dua, tiga.
Kan 2002 malam. Jangan lapar. Sekali lagi. Sama 10 kali kemarin. Ini kita ngeliat yang kemana? Satu, dua, yang tengah lo, Bok. Oke. Sip, udah semuanya. Terima kasih para prima seri sekalian. Jangan lupa kalau misalkan besok masih bingung mau kemana, langsung aja ikutan merayakan ulang tahun Jakarta di Galeri Indonesia Kaya. Ada dua pertunjukan, jam 3 dan jam 5 sore dengan tema Lenggak Lenggok Jakarta oleh Teater Abang None. Terima kasih, salam budaya, cinta Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Anda di Auditorium Galeri Indonesia Kaya. Sampai jumpa di pertunjukan kami selanjutnya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Jangan lupa untuk foto yang tadi bisa diambil di akun Twitter kita @indonesiakaya mulai besok pagi.